Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 bertemu lagi ya bersama Bu Iis di pembelajaran tema 2F hari ini. Bahwasannya hari ini kita membahas pembelajaran buku tema 2F yang terakhir ya, yaitu subtema 4 pembelajaran 6. Baiklah, kita langsung saja ya ke pembelajaran hari ini. Yuk, kita bersama-sama mengucapkan basmalah: "Bismillahirrahmanirrahim". Baiklah, hari ini kita akan belajar di halaman 109, yaitu menghitung hasil panen dan membandingkannya. Di gambar terdapat tiga buah keranjang. Yang pertama ada sekeranjang tomat dengan berat 25 hektogram Keranjang yang kedua beratnya 500 gram Dan e, itu adalah sekeranjang cabai Dan keranjang yang tiga adalah sekeranjang jagung dengan berat 5 kilogram untuk membandingkan beratnya ya, kita samakan dulu nih satuan beratnya ya. Karena tadi digambar berbeda-beda ya, ada yang hekto, ada yang gram dan ada yang kilogram ya. Masih ingat ya anak-anak, satu kilogram sama dengan seribu gram. Sat 1 kg sama dengan 10 hektogram Begitupun sebaliknya Nah itu selalu kita ingat Jangan kita lupakan ya Baiklah yuk kita bisa hitung dengan cara lain Untuk menyamakan satuannya terlebih dahulu Kita ingat ya Kalau 1 kg sama dengan 10 hektogram ya. Jadi kalau 5 kg sama dengan oke okay, 50 hektogram. Caranya bisa juga ya 5 dikali 10 hektogram dapat hasilnya 50 hektogram. Sambil kita lihat keranjangnya ya. Yang 50 hektogram itu dari 5 kg yaitu berat jagung. Nah, sekarang di keterangan di buku di sana tertulis 25 hektogram kurang dari 50 hektogram. Ya, 25 hektogram itu adalah berat apa ya? Iya, betul, yaitu berat tomat. Artinya dari 25 hektogram kurang dari 50 hektogram atau 25 hektogram kurang dari 5 kg yaitu yaitu perkataannya adalah atau pernyataannya adalah 1 Keranjang tomat lebih ringan dari satu keranjang jagung, dan dua keranjang tomat sama berat dengan satu keranjang jagung. Nah, itu dia perkataan atau pernyataan perbandingan berat dari gambar tiga keranjang hasil panen nah, nah supaya kita lebih paham lagi kita buka ya yang halaman 110 kita coba bersama-sama kerjakan yang nomor 3A terlebih dahulu kita perhatikan ya sambil diisi buku paketnya yuk digambar terlihat tiga buah keranjang. Yang pertama adalah keranjang mangga, sekeranjang mangga dengan berat 5 kg. Dan yang kedua, sekeranjang tomat dengan berat 40 hektogram. Dan yang ketiga adalah sekeranjang cabai dengan berat 500 gram. Mari kita buat perbandingannya ya. Manakah yang lebih berat dan manakah yang lebih ringan? Yuk kita simak pertanyaan yang A dulu ya. Seperti mengisi yang tadi, kita samakan dulu nih satuan beratnya. Yang mangga 5 kg. Artinya berapa hekto? Yap, 50 hektogram. Oke, bagus. Sekarang yang tomat Tomat 40 hektogram Artinya berapa KG? Iya, yep, betul Artinya 4 KG Oke Nah, sekarang 500 gram cabai Ya Kalau 1 kilo Sama dengan berapa gram? 1000 Oh, jadi 500 gram itu adalah setengah kilogram jadi kita sudah bisa ya untuk mengisi pernyataannya karena kita sudah tahu berat satuannya masing-masing ya. Dan untuk mengisi pernyataan berikut, coba yuk kita isi bersama-sama. Sekeranjang mangga lebih ringan dari titik-titik sekeranjang tomat. Kita tahu ya, sekeranjang mangga adalah 5 kg atau 50 hekto. Dan sekeranjang tomat adalah 40 hekto atau 4 kg. Kira-kira berapa keranjang tomat agar si mangga, si keranjang mangga lebih sedikit atau lebih ringan beratnya? Iya Nah, betul sekali, jadi dua keranjang tomat. Jadi, sekeranjang mangga lebih ringan dari dua sekeranjang tomat. Nah, sekarang ada yang tahu nggak nih, sekeranjang tomat sama berat dengan titik-titik sekeranjang cabai? Kita tahu ya, sekeranjang cabenya 500 gram. Biar jadi 4 kilo atau 40 hekto, yaitu berapa keranjang cabai ya? Iya, betul sekali. Yaitu ada 8 sekeranjang. Jadi, sekeranjang tomat sama berat dengan 8 sekeranjang cabai Nah, untuk yang B Buatlah tiga kalimat perbandingan berat sesuai gambar di atas Jadi yang B kalian bikin lagi nih tiga kalimat perbandingan beratnya Ya Kata perbandingannya yaitu lebih ringan, sama berat, atau lebih berat. Ya, jadi kalian buat tiga kalimat perbandingannya dengan kata-kata tersebut ya. Boleh bebas, terserah kalian. Yang penting terkait dengan tiga gambar yang tadi ya, yang nomor tiga. Dan tugas lainnya, Bu Guru akan share di chat grup kelas kita masing-masing Oke okay? bisa mengerjakannya ya paham dong kalau tidak paham ada yang masih belum paham boleh bertanya sama bu guru masing-masing ya sampai jumpa kembali kelas 2 Ali kelas 2 Hamza dan kelas 2 Jaid. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh